Wah, inilah sate yang disiapkan untuk para jemaah yang selesai solat subuh di pagi minggu 1 Muharram. Ini kerana 1 Muharram. Ada jatah sate. Insya-Allah. Ini merupakan satu tanda syukur pada Allah. Tanda syukur kepada Allah 1 Muharram. Sehingga bagi yang hadir sini dapat jatah dan dapat disyukuri sate yang enak ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiap hari makan sate. Tiap pagi. Terima kasih. Ya. Boleh tambah. Dokumen 1 Muharram, dokumen pertama. Makan sate kan? Jaranglah dokumen 1 Muharram kau terdokumentasi. Kau baru. Sekarang didokumenkan. Di Islamic Center. Manajemen apa? Al-Jannah. Al-Jannah Manajemen. Pak Samsul belum pulang ? Pulang. Pulang dari Mekah lah. Pulang ? Tidak, datang sama. Biasa subuh-subuh. Oh, yang kadang keliling. Ya? Oh iya, ke kampung mungkin. Halo Pak Budi, Pak Fendi. Mau tambuh boleh. Karena ini 1 Muharram. Dalam rangka 1 Muharram. Kalau tambuh tu gratis. Aduh, terima kasih banyak. Ya, misi seluruhnya. Assalamualaikum. Nih, sate dalam rangka 1 Muharram. Mana ibu-ibu? Assalamualaikum. Ya, mari bawa. Ibu-ibu dapat sate. Kedua kan? Ya. Okey. Nak pisang itu sebentar. Ngantuk. Ya. Kawan pun yuk. Abang saya ceramah tadi bang ngantuk. Iya. Masya-Allah. Padahal aku kuek-kuek kan suara gua. Iya. Iku apa kau bang? Di mana itu tu? Apa tu? Tinggi ya. Apa tinggi? Foto tu. Oh untuk iku nanti di depan kau. Model itu lah nanti di depan mas kau. Di belakang tak diganggu deh depan. Boleh. Untuk memperindah nampak dari jalan. Konsep itu nanti. Di mana orang kau ambil gambar itu? Tu udah tanya kepada apa? Ahli desain, dibayar tu. Macam itu jadi nanti. Iku ayat tadi. Jadi tak nampak apa dari luar itu. Jadi dari luar nampak cantik peti kan. Nabi Qati wal musyriki wal musyrikat. Siapa betang katanya tadi dapatnya 61 juta apa? Tas pen. Siapa tadi itu? Zainal Hasbi. Oh, Bang Zainal. Bang Hasbi. 61 banyak tuh. Adanya 2 tahun yang lalu. Masa tugasnya katanya 34 tahun. Sama lah. Berarti segitu. Sekitar itu lah mungkin. Indonesia Jalan Cipta. 2 tahun yang lalu pensiun kan? Gang Waduk di Panam Kecamatan. Tapi pengangkatannya tahun Assalamualaikum. Tahun 86. Awal 86. Tapi pensiunnya Pak. Abang tahun kini kan? Berarti lah sama apa kan? Dulunya ngajar 2 tahun. Tapi dulu lah pensiunnya 2 tahun kan? Datu Bang. Nama kan? Berapa tinggal? Oh yang
mobil? 50 ampe. Nah, kaya taruhlah 60 ampe kan masih ada sisa. Agak 6 juta itu kan, atau 7 juta. Masih ada sisa. Anhum kabira ya ayyuhalladzi simpan pas itu pas apa ya uang apa satu. Nah, rencananya tuh naik haji katanya. Ha. Tapi lamanya menunggu minta jadi daftarnya. Oh, nyon lo nanti lah. Aduh. Umrah aja lo nih. Hah? Umrah aja lo nyelat. Apa ya enggak ada lo nih. Ya. Jadinya mencari kan seorang lah ya. Itu punya kuliah anaknya kan awak tipu dua apa? Agak makmur awak kata. Emang iya? Iya, dia dua kalau sendiri. Itu makanya resmi pun begini kalau cari istri. Saya cari yang kerja katanya. Iya tuh. Emang harus gitu tuh. Dan istri yang monong di rumah tuh bosan lah ya. Iya kan? Makanya kerja. Itu yang nak kerja tuh nak dapet itu ya. Kalau dapetnya nak mantu-mantu abang itu nak pita kan? Untuk bantu sama utang-utangnya kapa kan? Untuk membantu suami gitu. Rupun enggak ya terbantu dah, ya kan? Iya, suami enggak kerojo. Oh, iya. Sakit kan enggak bisa apa-apa tidur. Sakit suami. Kan dia jatuh botak. Oh, masyaallah. Jadi enggak bisa. Telah awak syukurlah Tuhan pada awak sehat, Pak ya. Moga mesiun. Anak awak sehat. Cuma kalau sakit awak apa pun awak cita-cita kan tak akan tercapai dah. 3 sampai 73. Masyaallah. Anak-anak awak sehat. Tak ada yang cacat dan sempurna. Yang pintar-pintar. Aku kawan yang hulu dengan anak kayak ini. Anak kayak ini berapa kali lah tadi. Iya. Kayaknya sukses kan fajar aja baru. Siapa kok hampir-hampir lah sukses. Hampir-hampir lah. Ya tak ada masalah dia kan sehat ya. Merokok nak lah dia kan. Kabira ya ayyuhalladzi Musa أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما إن الأمانة على السماوات والأرض syarikat mana rumah Ufik dah lewat bilanya pindah rumah baru kamu siap ya Allah pon ya lantai 3 tu kan jalan gitu ya kak mana ke rumah Ufik tu yang baru ada pulang ke segamanya bila kak atau kalau nyapai situ bila nyapai kan awak telpon aja lah bang. Ada nomor teleponnya di bang. Ada. Telpon tu di mana? Bilanya pergi. Nak singgah kita pagi ke situ le? Insyaallah.
dalam waduk. Ana wa ata'na ar-rasula. Banyak bisa masak. Karena potong banget dua sekali ambil kan. Ana lunasabila. Fihim di'afain minal azabi wal'anhum man kabira. Ya ayyuhalladhi amanu أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما ردنا الأمانة على السماوات والأرض فالفا بينا يأملنا والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات الله غفور ترى تهدي berarti ngasih kue esok ya itu dia ada asap bisa wa nengok kalau enggak ada asap tuh enggak bisa wa mandangnya 73 kok Allah wa ata'na ar-rasul Rabbana sadatana wa kabra'ana kulluna as-sabila ini azab wal anhum la'nan kabira ya ayyuhallazi tamusa innallahi wajiha ya قولا شديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها عنها فأبينا أن يحملنها الإنسان إنه كان من جهولا والمشركين والمشركات والمؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله
ayat 6. وكبرى أنا ضلون السبيل آتهم من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Okay. Ah, itulah.